biar nenek nggak lupa ya. Jadi kayak gini. Nah, ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, sekarang hari Sabtu malam Minggu. Jadi udah habis. Nah, sekarang mau diisi lagi. Nah, ya biasalah orang sini kan ada kencing manis sama darah tinggi, guys. Kan biasanya orang tua itu lupa, belum minum obat katanya sudah. Jadi aku siapin dulu. Nah, dia udah tahu tapi pagi sama malam. Kalau ini tulisan pagi, guys. Pagi. Nah, ini malam. Nah, ini siang sama sore dia enggak minum. Cuman pagi sama malam. Aku bukain semua biar cepat ya guys, nyiapin satu kali masukin. Nah, ini obatnya guys, ini buat besok pagi ya. Tiap satu minggu sekali minum obat ini. Ini obat katanya biar kuat tulang-tulangnya. Satu minggu satu kali. Sebelum makan minum ini, langsung duduk setengah jam, minum yang banyak. Ini buat apa ya? Ini kayaknya kalau di Indo sepertinya promak, guys. Kan dia banyak minum obat, jadi dikasih promak. Cuman pagi. Ini buat darah tinggi, guys. Pagi sama malam. Pagi sama malam. Biasa, guys, orang Hong Kong itu kebanyakan minum obat. Pagi sama malam satu biji. Pagi sama malam satu biji. Ada lagi. Nah, ini buat kencing manis ya, juga sama satu biji. Pagi satu biji, malam.
ada lagi. Ini juga buat darah tinggi, guys. Kalau ini cuman pagi. Pagi itu kasih 1,5 biji, guys. 1,5 biji. Pagi. Malam enggak usah, guys. Cuman buat pagi. Aku siapin kayak gini biar nenek tuh enggak lupa, guys. Kebanyakan orang tua itu lupa. Satu biji setengah. Ada lagi, guys. Nah, ini mahal ini, guys. 1.000 tiap beli 3 bulan sekali ini. Beli di dokter yang mahal itu, loh. Satu kali pagi. 1 biji. Ini diharuskan minum, guys. Katanya kalau nggak minum itu jantungnya berdebar. Nah, tapi ini katanya obat buat darah tinggi, guys. Dulu dicoba nggak minum, apa jantungnya berdebar. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh. 3 bulan sekali nih, guys, beli. Biasanya sama orangnya ya dicek, tapi kan keadaan nenekku kan sekarang gimana ya, repot banget, guys, nggak bisa jalan. Jadi cuman gimana? Cuman beli aja. Belinya jauh banget, guys. Nah, ini juga buat kencing manis ini. Manis. Dia cuma kencing manis sama darah tinggi. Ini habis. Semua aku tulisin, guys, takutnya gimana ya, namanya orang tua ya, harus cocok dari yang dianjurkan dari dokter. Ntar kalau salah itu takutnya gimana ya, kan orang tua nanti ada kesalahan lah. Jadi aku tulisin bahasa Indonesia, guys. Aku kan nggak bisa lihat itu bahasa itu apa, kayak gedek tuh bahasa Cina. Jadi aku tulisin pagi 1 kali biar ingat yang kasih kan aku. Pagi 1 kali, guys. Nah, masih ada lagi. Ini buat kencing manis juga, guys. Kencing manis. Tapi cuman pagi setengah aja, pagi setengah. Nah, dipotong, guys, dipotong sama ini, guys.
buat motong ya, motong yang itu yang kasih obat separuh-separuh buat motong tajam ini guys. Nah, oh ini masih ada lagi guys, ini vitamin ya, vitamin D guys, vitamin D. Ini kan obatnya besar banget, jadi aku potong-potong jadi 4. Orang tua kayak gini kan nggak gimana ya, nggak. Mau sikat gigi guys, mau tidur, habis dipijetin, diolesin itu punggungnya, terus sekarang sikat gigi, terus tidur. Setiap hari rutin guys, nenek masih sikat gigi, menunggu nenek sikat gigi. Belum selesai guys, belum
biar dekat, guys. Bye bye.